Memperingati 20 tahun reformasi, mahasiswa menggelar unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan. Mahasiswa menolak klaim Amin Rais sebagai Bapak Reformasi 1998. Lingkar Aksi Mahasiswa Indonesia menyatakan tidak ada dasar kuat untuk menyebut Amin Rais sebagai Bapak Reformasi. Massa juga menuntut pemerintah bertindak tegas terhadap pemberantasan terorisme yang meresahkan masyarakat. Massa berharap agenda reformasi dituntaskan pemerintah. Reformasi hari ini tidak cukup pada tanggal 21 tahun 1989. Makanya hari ini kami mau lakukan reformasi-reformasi. Semoga pihak pemerintah, pemerintah dengan masyarakat melihat bahwa kejadian hari ini itu serentak kami lakukan bukan cuma di Makassar, di Bandung, dan di Jakarta, Medan, Yogyakarta.